Ada. Ah tu. Buatlah satu meja letak situ, nanti jemaah ambil lah. Siapa nak pegang kitab, ada depan kitab yang depan ya. Letak satu. Buka muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi ulumi fi darin amin. Kitab Ilzam Bab Rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu. Syarah Qasidah Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi ulumi fi darin amin. Maulakal muhaimin innahu yarak, fawwid lahu umurak wa ahsin fi dhunun. Tuhanmu yang maha memelihara, menjaga, sesungguhnya dialah yang maha memelihatmu. Serahkanlah seluruh urusanmu kepadanya dan berbaik sangkalah. Sesungguhnya Tuhanmu telah menciptakanmu dari tiada sehingga engkau menjadi ada. Maka dialah yang memeliharamu, menjagamu, mengawasi tiap-tiap gerak dan langkahmu. Dia melihat zahir dan batinmu, tidak tersembunyi baginya sesuatu pun daripada keadaanmu, dan dia mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Jadi mafhum yang difahami daripada sini, Allah pencipta, kita adalah makhluk yang kena cipta. Dialah yang memelihara hidup kita, yang menjaga dan mengawasi segala gerak langkah kita ini, dan dialah pemegang janji sebenar-benarnya. Ada pemanusia bila berjanji boleh dilupakan, tetapi Allah tidak akan pernah melupakan janjinya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah Allah SWT yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui, yakni segala-galanya, sedangkan ia maha halus pentadbirannya, maha teliti, maha terperinci, maha tersusun, lagi maha mendalam pengetahuannya. Serahkanlah seluruh urusanmu, muka surat 16. Serahkan seluruh urusanmu kepada Tuhanmu. Ini yang dikatakan tawakal. Tawakal itu apa dia? Menyerahkan diri secara total 100% kepada Allah. Menyerah diri secara total. Tidak ada sedikit pun memandang pada diri yang mempunyai kekuatan, keupayaan, daya untuk melakukan apa-apa sahaja pekerjaan, melainkan atas Allah lah yang memberikan keizinan, kekuatannya itulah yang membolehkan kita buat sesuatu perkara dalam beramal. Tolong buang dalam mindset kita, tawakal artinya duduk diam. Bukan, tawakal bukan duduk diam. Tawakal itu berserah secara total. Ada pun badan, aktivitinya bergerak. Ada pun akal, aktivitinya, fungsinya berfikir. Jasad, fungsinya bergerak. Ada pun hati, fungsinya tawakal. Gabungkan tiga perkara ni. Akal, fungsi, berfikir. Jasad, fungsinya bergerak. Hati, fungsinya tawakal. Dan tawakal 100%. Jadi baru dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Akal berfikir macam mana nak mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Jasad kena keluar bekerja. Ada pun hati, tawakal 100% kepada Allah Ta'ala. Barulah sempurna kita, yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Dia jugalah yang akan menjamin segala sesuatu untukmu. Jika orang tua yang hanya melahirkan anaknya
telah menjamin segala sesuatu untuk anaknya. Ia menjaga, melindungi, memelihara, mengasihi, memberi makan, minum, pakaian kepada anaknya dan memenuhi segala keperluan dan hajatnya sehingga si anak itu tidak sedikit pun merasa risau, khawatir dan takut kerana ia tahu bahawa ia memiliki orang tua yang menjamin segala urusannya. Anak begitulah. Dia tidak terfikir. Dalam mindset anak kita tak ada fikir tentang bil api, bil air, loan rumah, loan kereta, tak ada. Dapur ada barang ke tidak, itu bukan urusan anak-anak tu. Dia cuma tarik baju, mak nak es krim, dapat. Kalau payah sikit nak dapat, nangis sikit, dapat juga akhirnya. Itu anak-anak, dia tak ada fikir apa. Dia fikir melompat, menangis, berlari, bergaduh sesama mereka, itu saja. Dia tak ada fikir bagaimana nak cari makan, nak bayar itu, nak bayar ini, tak ada. Itulah anak itu tawakal yang tinggi kepada orang tua. Dia tahu orang tua dia akan selesaikan segala masalah. Dia sakit, menangis sikit, bawa pergi hospital. Nakkan es krim, menangis sikit, dapat. Nak basikal, tengok anak jiran beli basikal, menangis sikit, dapat. Anak jiran main kasut roda, menangis sikit, dapat. Itu je. Sebab apa? Dia tahu mak ayah itulah tempat dia bergantung. Itulah tawakal budak-budak. Cukup yakin. Lalu mengapa engkau wahai hamba Allah Ta'ala merasa risau dan khawatir dan takut? Padahal engkau tahu bahawa engkau memiliki Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan kasih sayangnya, kasih sayang Allah Ta'ala kepadamu melebihi kasih sayang ibumu kepadamu. Waktu kecil, kita lihat anak-anak itu bertawakal dia, berserah pada ibu bapa dia. Tetapi apa sudah besar, sudah rasa independen, rasa boleh berdiri sendiri, dia sudah mula meninggalkan ibu bapanya. Dia rasa dia semua boleh buat. Itu perumpamaan. Maka kita hendaklah bertawakal seperti mana tawakalnya anak-anak kecil dengan kedua ibu bapanya. Kita hendaklah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala seperti mana anak-anak kecil bertawakal dengan ibu bapa. Kita berpaut pada Allah, bergantung pada Allah. Jangan kita terlampau risau dalam hidup ini. Walaupun berita akhbar menyatakan berbagai-bagai akan berlaku krisis makanan dan telah pun berlaku krisis makanan sekarang ini. Setengah negara sudah pun diwartakan sebagai negara yang bankrupt. Kesan peperangan, kesan daripada selepas PKP dan sebagainya. Maka itu tidak ada jadi alasan untuk kita terus risau dalam hidup ini. Alhamdulillah kita seperti rakyat Malaysia ini patut bersyukur kerana masih lagi diberi kesempatan untuk datang ke masjid. Negara kita aman, tidak ada letupan, makan minum walaupun mahal pun masih boleh makan lagi. Kalau buat maulid masih lagi ada makan, buat tahlil masih makan lagi. Kawan-kawan masih ada belanja makan lagi. Nanti tak lama lagi puasa ada murih lagi. Nanti lepas raya nanti ada open house lagi. Adalah makan terus tu. Alhamdulillah. Bersyukur je. Kita ni sebenarnya sedikitnya syukur tu yang sedikit sangat. Maka kita kena kerap dan memperbanyakkan syukur. Nabi Allah SWT berfirman dalam Quran, wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit benar pada hamba-hamba ku yang bersyukur. Bermakna kalau mereka yang mampu bersyukur ini, seseorang yang mampu bersyukur, maka itu tandanya dia benar-benar meyakini akan rezeki Allah SWT. Dia hanya melihat itulah pemberian Allah Ta'ala selama-lamanya. Maka berbaik sangkalah kepadanya, kepada Allah pada setiap permohonanmu. Ini adab. Antara adab berdoa itu berbaik sangka dengan Allah. Allah mendengarnya. Allah kan memiliki nama, memiliki sifatnya sama mendengar. Basar, melihat. Maka Allah itu mendengar dan melihat hamba-hambanya yang memohon. Maka Allah mendengarnya dengan cukup teliti. Didengarkan dengan penuh kasih sayang. Maka doa yang penuh dengan kerendahan diri, kefakiran diri itu, itulah tipnya untuk doa itu diperkenankan. Antara adab berdoa itu apa dia? Bersangka baik yang Allah mendengar dan Allah mengkabulkannya. Udu'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku akan perkenankan. Jadi adabnya berdoa itu cukup yakin bahawa Allah perkenan doa kita.
Cuma setelah diperkenankan itu, Allah yang maha bijaksana jugalah, betapa bijaknya, betapa maha mengetahuinya Allah itu, bilakah masih sesuai untuk diperzahirkan. Ya, kita jenis tak sabar, antara doa ini sangka baik, kena bersabar, itu adab doa. Allah yang maha bijaksana, maha cerdik, maha mengetahui, bilakah masih sesuai untuk dijelmakan doa itu, permintaan kita itu. Mungkin setelah doa, ataupun mungkin setelah sekian lama, ataupun ketika mana kita amat memerlukan, atau disimpan ke akhirat. Nah, di akhirat. Jika engkau berbaik sangka kepadanya, maka kebaikanlah yang akan engkau dapat daripadanya. Antara adab hamba dan Tuhan ialah berbaik sangka. Itu tak dapat tidak. Berbaik sangka itu pun pahala, dan pahala itu lebih besar daripada apa yang kita minta. Berbaik sangka saja. Kerana Allah SWT berada pada sangkaan hambanya, Rasulullah SAW bersabda, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Aku berada pada sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya kalau ia berzikir kepadaku. Pohonlah kepadanya dengan penuh keyakinan, dan janganlah engkau, dan janganlah ragu akan pemberiannya. Kerana Allah, kerana Rasulullah SAW bersabda, yustajabu ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Doa seseorang di kalangan kamu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak terburu-buru dan berkata, aku telah berdoa tapi doaku telah diperkenankan. Minta maaf, aku telah berdoa tapi doaku tak diperkenankan. Saya ulang sekali lagi. Hadis Nabi bersabda, sabda Nabi, doa seseorang di kalangan kamu akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala selama ia tidak terburu-buru dan berkata, aku telah berdoa tapi doaku tak diperkenankan. Jadi ada larangan daripada Nabi, jangan kita berkata demikian, aku telah berdoa tapi tak pun diperkenankan. Ini adab, adab doa, adab hamba apabila berdoa dengan Tuhan, janganlah dia berkata demikian. Jika ia berkata demikian, maka Allah Ta'ala pun tidak akan memperkenankan doanya. Itu antara perkara yang boleh kita jadikan satu panduan, satu ukuran, antara doa tak diperkenankan, atau seorang hamba itu berkata, kenapa doa aku tak diperkenankan? Maka Allah pun menetapkan doanya tak diperkenankan kerana sangkaan buruknya itu. Kerana dengan mengucap ucapan itu, ia telah berburuk sangka kepada Tuhannya. Jadi antara adab berdoa dengan Allah itu, berbaik sangka yang Allah akan perkenankan. Dan ketahuilah bahawa ada dua perkara yang merupakan kunci daripada segala kejayaan dalam hidup ini, iaitu berserah diri kepada Allah, tawakal secara total, dan berbaik sangka kepadanya. Dua perkara ini, tawakal dan baik sangka, ini kunci kejayaan dalam kehidupan kita. Berserah pada Allah Ta'ala dan baik sangka. Jika seseorang guru itu, tuan guru itu nak buat madrasah, duit memang tak ada, dia berdoa, maka dia kena tawakal, berserah pada Allah Ta'ala secara total, ikutlah nak datang macam mana bantuan pun, dan berbaik sangka yang usaha yang telah dilakukan ini pasti mendapat bantuan Allah Ta'ala. Itu antara adab. Tuan-tuan nak buat apa pun urusan tuan-tuan dalam bisnes contohnya, ataupun dalam mentadbir rumah tangga, maka kita kena berserah diri pada Allah Ta'ala dan mentadbir rumah tangga kita, masyarakat kita, dan berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Itu antara kuncinya. Berserah pada Allah Ta'ala dan berbaik sangka, dua perkara. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Ta'ala jualah, hendaklah kamu berserah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman itu apa dia? Berserah pada Allah Ta'ala, tawakal. La tuksir hammaka ma qudira yakun. Janganlah memperbanyakkan kegelisahanmu. Apa yang telah ditetapkan pastilah terjadi. Risau macam mana pun, menangis macam mana pun, koyaklah baju, tepuklah dada, hentaklah dada sekalipun, kerisauan itu tidak sikit pun boleh mengubah takdir yang akan berlaku.
Janganlah banyak merasa risau, gelisah, cemas dan takut dalam hidup imu, kerana apa yang telah ditetapkan oleh Allah pastilah terjadi. Risau sangat-sangat sekarang ni, apa nak berlaku lepas ini? Bulan November ni macam mana banjir? Disember ni macam mana banjir? Kerana telah dikhabarkan ramalan akan berlakunya banyak tempat banjir. Banjir bukan sebarang banjir. Sekarang ini pun dah lihat hujan-hujan berterusan. Dalam tahun ini saja kita boleh rata-ratanya tiap-tiap bulan, boleh kata tiap-tiap hari lah, kita purata banyaknya hujan dalam tahun ini. Dan telah dikhabarkan kepada kita ramalan bahawa akan berlaku hujan. Diberitakan lagi pada kita akan berlaku krisis makanan lagi dan sebagainya. Maka jangan terlampau risau, kerana kerisauan itu, kebimbangan itu sedikit pun tidak akan mengubah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadapilah apa yang terjadi ke atasmu, ke atas dirimu yang merupakan ketetapannya dengan rasa redha. Terima apapun yang akan berlaku dengan redha, berlapang dada. Terima sakit pening kita, bisnes kita jatuh, berlaku perpisahan jodoh, anak-anak, cucu-cucu, nikah, cerai, bisnes jatuh, hubungan renggang, berebut harta pusaka. Inilah berlaku antara kalangan masyarakat kita. Kerana Allah Ta'ala maha bijaksana dan setiap perbuatannya dan maha halus dalam setiap kehendaknya. Tiada sesuatu pun yang terjadi kecuali sebaliknya ada hikmahnya yang cukup sempurna. Ini sangkaan baik pada kita. Sangkaan kita pada Allah Ta'ala, apa yang berlaku itu pasti ada hikmah. Allah namanya Hakim, yang maha bijaksana, maka setiap perlakuannya itu atas kebijaksanaannya, mana ada hikmah. Wa asa an takunu syai'un wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu tak suka itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'un wa huwa syarrul lakum, dan barangkali apa yang kamu suka itu buruk buat kamu. Jadi sesuatu pun terjadi kecuali sebaliknya ada hikmah yang cukup sempurna, dan rahsia ini tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang beriman dan mengenal Allah Ta'ala. Orang yang mengetahui ini, rahsia ini, adalah orang yang bermakrifat pada Allah. Dan kurungan itu makrifat. Orang yang mengenal pada Allah Ta'ala, orang yang bermakrifat pada Allah. Maka dia melihat setiap perlakuan, setiap apa yang berlaku, fenomena hidup ini ada hikmah. Latih diri kita, didik diri kita supaya katakan diri kita, ajarkan, ini hikmah. Apapun semuanya hikmah. Dalam sebuah syair dikatakan, man arafallaha azalat tumah, azalat tumah, azalat tumah, wa qala kullun fi'lihi bil hikmah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka segala tuhmahan, sangkaan buruk kepadanya, kepada Allah, akan ia hilang. Bermakna boleh jadikan satu kayu ukur ciri-ciri orang yang berbaik sangka dengan Allah Ta'ala itu, apabila dia meninggalkan tuhmah, sangkaan buruk. Habis nak tahu diri kita ini kenal Allah ke tidak, bermakrifat kepada Allah ataupun tidak, lihat ada tuhmah tak, ada protes, ada ketidakpuasan hati kita dengan apa telah ditakdirkan. Kalau masih ada protes, mengeluh dalam hidup ini, bimbangnya melampau, risaunya melampau, itu tandanya seorang itu lemah makrifatnya kepada Allah, lemah dia mengenal Allah Ta'ala. Dan berkata, tiap-tiap perbuatannya pasti disertai dengan hikmah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang mengenal Allah Ta'ala. Dia menerima, sabar, dia redha, dan lintasan hatinya pun berkata, adalah hikmahnya ini, adalah sebab itu. Itulah ciri-ciri orang yang bermakrifat pada Allah. Law walima wa kaifa qawlu lil humq ya'taridu 'ala Allah alladhi khalaqa wa qada wa qaddar kull shay'in bihaqq. Seandai, kenapa, bagaimana, seandai itu mungkin kata lebih baik dalam bahasa Melayu kita ini, bahasa Malaysia kita ini, jikalau. Jikalau, kenapa dan bagaimana, tiga patah perkataan ini adalah perkataan orang-orang bodoh, al-humq, orang yang bodoh, humq,
dia membantah, memprotes kepada Allah Ta'ala yang telah mencipta, dan dia menetapkan dan menunaikan ketetapan segala sesuatu dengan kebenaran. Dan dia itu Allah Ta'ala, dialah yang menetapkan dan menunaikan ketetapan segala sesuatu dengan kebenaran. Tetapi apabila manusia itu memprotes, keluar daripada lidahnya itu ucapannya lau, lima, kaifa, jikalau, kenapa, bagaimana, maka inilah perkataan orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Cuba lihat syarahnya di situ. Ketahuilah bahawa ucapan seandainya, ataupun lebih indah, ataupun lebih tepat kita kata jikalau dalam bahasa Melayu kita, ketahuilah bahawa ucapan jikalau yang sering diucapkan oleh seorang, jika sesuatu yang ia disukai terlepas olehnya, dia nak benda itu tetapi tak dapat, maka dia pun berkata jikalaulah, kalaulah aku tahu. Maklumlah kawan ni dia suka, contohnya suka makan sate lah, dekat masjid ada kenduri, lepas saja isyak ada kenduri kat belakang masjid sana, duduk makan-makan. Ada kawan ni pula dia belanja sate, dan kawan ni pula kata, kalau aku tahu sate ada aku mesti datang punya. Gitu lah, dia nak sangat benda tu. Kalau aku tahu aku datang. Tak, sepatutnya terima saja. Itu cerita sate tu. Kau cerita projek pula, kalau aku tahu aku mohon projek tu banyak dapat. Ni perkataan kalau itu diucapkan oleh seorang, ataupun jikalau itu, perkataan jikalau itu sering diucapkan oleh seorang jika sesuatu yang disukai terlepas olehnya, nak tapi tak dapat. Ia berkata, seandainya aku berbuat demikian pastilah aku berjaya mendapatkannya. Ini kata-kata orang yang bodoh. Benda dah terlepas, benda yang berlaku, kita hanya menerima saja takdir tanpa ada berkata jikalaulah, kalaulah aku tahu, tak ada. Dan ucapan lima ini limazah lah, kenapa sering diucapkan jika seorang tertimpa oleh sesuatu yang tidak ia sukai. Ia pun kata, kenapa jadi begini pada aku, macam mana boleh terlepas, kenapa. Maka itu tanda-tanda perkataan orang yang bodoh. Sepatutnya terima saja takdir, alhamdulillah. Kau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah juga. Masya Allah, tabarakallah. Kau dapat sesuatu, kita kata alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Hadza fadlun min Rabbi, inilah kelebihan anugerah Tuhanku. Itulah ucapan-ucapan orang Islam, orang-orang beriman. Masya Allah, insya Allah, subhanallah, tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Adapun kita ni, macam-macam perkataan yang kita keluar. Celaka, lahabau, bodoh, dajjal, fir'aun. Itulah, kalau dah marah tu begitu manusia ni. Dan ucapan bagaimana sering diucapkan jika seorang menyesali apa yang telah berlaku kepadanya. Ia berkata, bagaimana boleh terlepas olehku perkara ini, dan bagaimana pula aku tertimpa oleh perkara yang tidak baik ini, macam mana boleh jadi begini. Itu adalah kata-kata orang-orang yang bodoh. Semua ucapan ini lima, lau, lima, kaifa, jikalau, kenapa, bagaimana, adalah ucapan orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha mengetahui tentang makhluknya. Allah yang menciptakan makhluk, dia maha mengetahui dan maha bijaksana menyusunkan urusan hambanya. Tiba-tiba hamba pula berkata, kenapa ya Allah, bagaimana menjadi begini, kenapa, jikalau aku tahu begini. Dia jangan ucapkan perkataan itu je. Dialah yang maha mengetahui tentang makhluknya, lagi maha bijaksana dan perbuatannya, dan bahawa apa yang ia sesali sebenarnya terjadi atas ketetapan Allah Ta'ala, dan apa yang ia tidak sukai berlaku ke atas izin Allah Ta'ala, dan apa yang tidak disukai berlaku atas izin Allah, serta apa yang tidak dapat ia capai juga kerana Allah tidak menghendakinya. Yang terjadi itu dah ketetapan Allah. Yang kita nak berlaku itu dengan izin Allah. Yang nak tapi tak tercapai, itulah yang Allah menghendaki. Kita ni hamba.
Maka justru itu duduk atas tahap hamba lah. Kita sentiasa meredai perbuatan Allah kerana Allah itu levelnya Tuhan. Maka Tuhan bersifat dengan ketuhanan. Adapun hamba sifat dengan kehambaan. Maka di antara bentuk kebodohan orang ini ialah ia membantah, memprotes Allah Ta'ala yang maha bijaksana dan setiap perbuatannya. Dia yang telah menciptakannya dan semua makhluk yang ada, menentukan dan menetapkan segala sesuatu yang terwujud di semesta alam ini dengan penuh hikmah dan kebenaran. Hikmah, kebijaksanaan dan benar. Al-Allamah Muhammad Hayat As-Sindi berkata, dan ketahuilah bahawa zat yang maha bijaksana tidak akan melakukan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang sempurna. Itu sangkaan yang patut ada pada diri kita. Allah buat dalam bentuk yang paling sempurna. Seseorang itu apa rupa bentuk zahir badannya itu, baik cacatnya ke hitamnya ke, itu yang paling sempurna ciptaan Allah. Hatta kalau diletakkan pemimpin apa zalimnya pun, itu pun ciptaan sempurna. Kena didik hati ini sebenarnya. Tuan-tuan, subjek yang kita belajar ini subjek tasawuf. Bukan bicara fiqah, bukan bicara hadis. Tetapi tak subjek bicara tasawuf. Tasawuf inilah bicara tentang hati. Macam mana hati ini nak menyerupai seperti hatinya Nabi, berakhlak dengan akhlak batinnya Nabi, berbaik sangka, berkasih sayang, memaafkan, bertawakal, bersyukur. Perkara ini perlu diceritakan selalu dan dengarkan selalu supaya tertanam dalam pemikiran kita dan hati kita bahawa betapa pentingnya hidup berkasih sayang, hormat menghormati. Hingga kan sebut dalam hadis, qatrur rahim, pemutus silaturahim. Lau mata jawfal Ka'bah fahuwa finnar. Meskipun dia itu mati tengah-tengah Kaabah, tempatnya dalam neraka. Manusia berpecah, putus satu rahim sebab apa? Kerana harta, berebut kuasa, kata-mengata, khilaf tentang mazhab, khilaf tentang budaya, khilaf cara pemerintah. Manusia terus berkata. Dalam suasana yang agak panas ini, maka jaga akhlak. Jaga akhlak. Ya. Diam itu lebih baik. Man samata najah, siapa diam berjaya. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, faqul khairan aw yasmut. Cakap baik-baik ataupun diam. Diam tu pahala dia tu daripada cakap yang buruk, lucah, mengata, mencaci, mengangkat diri, membanggakan diri. Maka subjek kita saja tasawuf, bicara-bicara hati. Kerana manusia itu rosak sebab hati, bukannya apa. Ya? Kalau hati itu baik, baiklah jasadnya. Kalau buruk, buruklah jasadnya. Jadi yang perlu diubat ialah hati itu. Memang kita tuan-tuan mulia, kalau sakit, jangan terus cari ubat. Cari dulu punca sakit. Kalau kita makan ubat tetapi tak jumpa punca sakit, makanlah ubat tetap sakit nanti. Tuan-tuan ada gout. Tuan-tuan terus tanya orang apa ubat gout. Jumpa doktor, so, doktor ni gout ni bagi ubat. Doktor kan beri tahan sakit, namanya tahan sakit. Habis dia punya tempohnya bertambah jadi sakit semula. Ya, makan ubat untuk tahan sakit, tetapi kita perlu cari punca sakit itu. Punca gout itu dikarenakan urin isit yang tinggi. Baik, cari urin isit itu sebabnya apa. Tiba-tiba ada saja, mesti ada sebab. Dunia kan darurat sebab. Oh, purin yang ada dalam makanan. Cari pula makanan apa yang ada purin yang tinggi itu. Kalau ikan, ikan kembung, ikan sardin. Kalau sayur, brokoli, bayam. Kalau binatang, ayam, daging, lembu, daging, kita kata daging merah lah. Itu semuanya mengandungi purin yang tinggi. Binatang laut, seafood, makanan-makanan dalam tin yang ada asid, yang ada
lah makanan-makanan yang beracun itulah yang tidak sedar, berwarna dan sebagainya. Sekarang berhentikan sahaja pemakanan itu dengan cara mengurangkan makanan dan berhentikan terus. Sambil-sambil makan ubat, bawalah ubat itu memberi kesan. Mungkin orang makan, Nabi bersabda, makanlah asal, makanlah habtu sauda, ubat segala penyakit. Walaupun kita faham bukan semua penyakit boleh selesai dengan habtu sauda, dengan madu, tapi sambil-sambil itu kita makan. Sambil-sambil itulah juga yang paling utama, cari punca dia. Sakitnya kerana apa? Setelah dapat jumpa puncanya, kita pun serang di situ. Bukan makanan, bukan ubat itu yang diserang. Serangkan dulu. Fokus kepada penjagaan. Jangan makan benda-benda yang perkara yang menyebabkan sakit itu. Sekarang orang bergaduh, orang menuduh, mencaci. Kat mana punca jadi begitu? Carilah sebab dia. Kalau orang tengah bergaduh ni tiba-tiba dikumpulkan beri ceramah, tak jadi. Takkan berubah lah orang tu. Mungkin lagi bergaduh lagi lah. Nah, ataupun diberi duit, tak jadi. Duit diambil tapi tak berubah juga. Jadi, apakah punca? Di manakah salahnya? Orang takabur, orang sombong, orang melenting, orang panas baran. Mana punca dia? Oh, rupanya puncanya hati. Kalaulah dah jumpa puncanya hati itu yang menyebabkan rosaknya badan sebab rosaknya hati, maka sekarang macam mana? Baikilah hati itu. Ya, jelas hadis Nabi kan, dan diri manusia ada seketul daging. Kalau baik-baiklah, kalau buruk-buruk, apa dia? Itulah hati. Sekarang dah tahu penyakit kita. Penyakit manusia sekarang ni bertelingkar, bergaduh, berburuk sangka, tidak mau memaafkan, dendam kusumat. Dah dendam kusumat lagi, dah dengki hasad lagi, dah panas baran lagi. Itu dah melampau-lampau tu. Nah, sirah mubalarah katanya. Sirah mubalarah ni perkataan menunjukkan ada unsur-unsur melampau-lampau. Panas, dah panas, baran tambah lagi. Kalau kedekut, kedekut nak mampus, nampak tu perkataan tu. Kedekut hidung masin, nampak tu. Perkataan yang diidofatkan, yang disandarkan itu nak menunjukkan mubalarah, melampau-lampau. Jadi itu ubat hatilah. Maka untuk ubat hati itulah perlukan duduk dalam acuan terbiah rohani. Tak cukup hanya sekadar duduk dalam kelas pengajian seperti ini, maghrib isyak, menantikan isyak, azan isyak, kita pun dah siap-siap nak balik dah. Dan mungkin-mungkin mata kita dah berkali-kali tengok jam. Ini adalah satu proses taklim pengajian untuk dapatkan ilmu sahaja. Tetapi perlu duduk dalam proses terbiah. Terbiah dalam bentuk satu acuan, kita berada di situ dan ada dia punya aturan wiridnya, zikirnya, nasihatnya, khidmatnya, suhbahnya, berteman dengan guru-guru, berkhidmat dengan guru-guru itu adalah satu bentuk penterbiahan namanya. Nah, macam orang pondok, budak-budak pondok, dia bukan datang duduk di pondok belajar, tetapi dia berkhidmat untuk guru dia. Pokok kelapa tolong kaitkan, kalau sawah tolong bantingkan, semaikan, selipa Tok Guru disusun, rumah Tok Guru disapu bersih. Itu contoh-contoh khidmat yang tidak ada di sekolah-sekolah, di universiti dan sebagainya. Hanya tempat mengambil ilmu semata-mata. Maka sepatutnya perlu ada dalam proses penterbiahan. Ini juga kita kalau sekarang pergi balik saja ke masjid tanpa ada guru yang membimbing rohani kita, maka tak akan selesai masalah hati umat ini. Ini macam ini kan, peringatan mesra buat penceramah. Ini kan bahasa hikmah kan, peringatan mesra buat penceramah. Kuliah maghrib sekian-sekian, tidak menyentuh isu-isu sensitif secara khusus. Ini etika, itulah adab dalam penceramah. Kalau penceramah itu hentam-sentam sini, maka dia telah melanggar etika, tidak beradab. Tidak melakukan kempen kepatian, tidak menyebut nama-nama individu ketika yang boleh menimbulkan rasa tidak selesa di kalangan jemaah. Siap sebut nama sekolah-sekolah itu tak wajar. Itulah termasuk dalam bab mengumpat. Kalaulah majlis ilmu terjebak seperti ini, maka setentu tuan-tuan duduk puluh tahun pun dalam majlis ilmu yang menyebut nama individu, protes individu itu, maka keluar-keluar saja rosak hati kita ni. Tuan-tuan mungkin tak pernah pun menyebut kepala bapak, tetapi bila dengar ceramah selalu sangat sebut kepala bapak, tuan-tuan akan marah anak pun, kepala bapak engkau. Anak pun terkejut. Ulang sekali bapak. Kepala bapak siapa?
itu termasuk terbiah tu. Kalau baik, baiklah acuannya, keluar pun baik. Kalau buruk, buruklah keluarnya itu. Justru itu betapa pentingnya tasawuf itu bukan hanya bacaan kitab seperti ini, tetapi perlukan terbiah daripada guru yang ahli dalam terbiah rohani. Itu dikarenakan bahawa sesuatu yang hadis yang berlaku terjadi itu adalah ia merupakan anugerah, dia adalah merupakan anugerah ataupun balak ujian. Adakala ia berupa ketaatan ataupun maksiat, adakala ia berupa sesuatu yang disukai ataupun dibenci dan seumpamanya. Ini bentuk, dalam bentuk ujian. Dan pada semua itu terdapat hikmah-hikmah yang nyata dan rahsia-rahsia yang zahir. Kerana anugerah adalah penzahiran daripada keindahan, jamal dan kasih sayang Allah, dan bala adalah penzahiran daripada sifat jalal dan kebesarannya dan tanda keagungan serta kekuasaannya. Ia juga merupakan pembersihan kotoran-kotoran dosa, penyebab membenci dunia yang hina dan pendorong kepada kerendahan diri di kehadapan zat yang di tangannya lah segala urusan. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Kita akan sambung muka surat 20 insyaAllah, sebab ini perlu disyarahkan, dicerahkan supaya memahami tentang jalal dan jamalnya Allah Ta'ala itu. Jalal dan sifat jamal. Sebab Allah namanya Al-Asmaul Husna, nama-nama yang indah 99, di situ ada terbahagi kepada jamal dan jalal, akan dicerah kepada pengajian yang datang insyaAllah. Mudah-mudahan Allah taufik insyaAllah atas pengajian kita ini dapat diamalkan. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiu 'alim wa tub 'alaina malan innaka tatubur rahim. Allahumma arinal haqq hamka warzuqna ittiba'ah wa'lam batila batil mujtama. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin nafa' wal qabil la yakhsha wa amin la yurfa wa du'a in isma Allah mafqina fi din wa antum rahmatika ya amar rahimin walhamdulillahirabbil 'alamin. Bismil Fatiha.